cabenya mau masak ayam, masak merah, bahan-bahan halia, serai jari, 5 biji bawang merah, 4 biji bawang putih, 1 tangkai serai, 1 sebesar besar saus cili, 1 sebesar besar saus tomato, air asam jawa, berapa tangkai cili kering yang sudah dikisar, bawang putih, bawang merah, halia, kemudian masukkan ke dalam blender dan kisar. Terlebih dahulu kita campurkan ayam dengan sedikit serbuk kunyit, sedikit garam dan sedikit perasa ajinomoto sebelum digoreng. Tambahan sebiji tomato yang dipotong-potong. Oke, sekarang proses menggoreng ayam. Kita goreng ayam terlebih dahulu. Goreng seketika. Keperangan, kita terbalikkan ayam agar sekata masak. Kembangnya ayam telah masak, digoreng, jadi bolehlah tutupkan api, kemudian angkat dan ketepikan seketika. Tadi bawang merah, bawang putih, halia, dan serai. Masukkan pula cili kering yang telah
besar tadi. Dan kita tutupkan kuali ketiga. Ke penutup kuali. Semua bahan-bahan. Nah, itu masukkan ayam yang telah digoreng tadi. Ketika biarkan kuah agak kering. Kekan penutup kuali, nampaknya kuah ayam pun sudah agak kering. Jadi tambahkan sedikit garam, sedikit perasa ajinomoto dan sedikit gula mengikut cita rasa masing-masing.